Sudarlun, status Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya bertahan pada tipe C. Sebelumnya rumah sakit ini sempat direkomendasikan turun kelas menjadi D oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini rumah sakit ini juga tengah dalam pembangunan sejumlah bangunan pendukung. Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham meninjau pekerjaan rumah sakit ini. Pada kesempatan itu Bupati juga menjenguk sejumlah pasien yang tengah dirawat. Ke depan untuk rumah sakit ini kan ini pelayanan untuk masyarakat, ya. Kita tingkatkan supaya rumah sakit yang ada di Nagan ini lebih maksimal untuk melayani masyarakat yang ada di Nagan. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi On TV.